tak berdaya. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Indosiar memang tahu kisah cinta Lesti dan Wilar. Di malam hari ini di acara Pop Academy, Lesti menjadi surprise tersendiri bagi Rizky Billar yang menyandungkan lagu dari single terbarunya, Kini Hanya Tentangmu, yang sukses menguasai pertrendingan YouTube hingga 3 dari klasifikasi videonya tersebut, mulai dari audio, lirik, hingga video klipnya yang mampu duduk di trending keempat, 5, dan 30-an. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat menyandungkan lagu, tiba-tiba si Dedik Lesti, sang kekasih pujian hati dari Bang B, dihadirkan di atas pentas Pop Academy. Menjadi surprise tersendiri, daya tarik tersendiri. Lihatlah betapa terkejutnya Rizky Billar saat tahu sang pujaan sudah berada di sampingnya. Hal itu pun nampak menjadi hal terspesial di malam hari ini saat dia mementaskan lagu single terbarunya perdana di stasiun televisi, Sang Pujaan Hati. Ya, sosok yang ia nyanyikan di lagu itu hadir dengan tiba-tiba, begitu luar biasa. Ya, sweet banget hingga Melly bertepuk tangan ketika itu. Dan yang mengasihkan juga, hal itu disampaikan oleh Moreno Pratama yang mengunggah dalam instastory-nya tulisan berwarna pink. Ia mengatakan, "Indosiar, kamu zolimin. Kasihan bos gua. Kalau jantung kan gimana? Ngepranknya juara bisa sampai enggak tahu gua ya." Memang hal itu dirahasiakan sedemikian rupa oleh pihak Indosiar kepada Billar dan maupun asisten Billar maupun juga manajernya. Ya, surprise yang luar biasa bikin Bang B hampir menangis dibuatnya. Apalagi selanjutnya Moreno pun mengunggah kembali di instastory pribadinya, "Ayo Eno, semangat tebak-tebaknya," katanya. Ya, dari apa yang ia unggah kemudian direplis oleh seseorang dan mengatakan, "Benar juga ya Indosiar, kamu julid. Gua pikir tadi Dedek udah pulang, soalnya mobil kok enggak lihat lagi di parkiran. Terus enggak ada bocoran atau breakdownnya. Oke oke. Kalau lu tahu entar bocor no." Luar biasa surprise yang diberikan oleh Indosiar pada Bang B dan fan Leslar. Sungguh sangat cute. Luar biasa. Sulit diungkapkan kebaperan di malam hari ini. Tetapi kalau kalian pingin baper lagi, jangan lupa
pantengin dan tunggu acara di Indosiar besok malam, yakni drama musikal yang menceritakan perjalanan dan kisah cinta mereka berdua dengan pernik-perniknya yang sungguh akan membuat hati kalian pada cute semua. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi kalian yang masih baru tercun di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar kabar-kabar terbaru tentang keuangan mereka berdua cepat kalian dapatkan update terbaru dan share pada sahabat atau pasangan kalian, keluarga, agar kebaperan ini tak hanya kalian saja yang rasakan, tapi kita bisa baper bersama-sama. Itu saja mungkin. Ingat, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.